ونستغفر ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشعلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa yuti illaha wa rasulahu faqad qad qawdan alima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izati wal jalalah yang memberikan rezeki kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan rezeki yang sangat besar yaitu dibangunkannya kita sebelum waktu subuh datang. Sebagian kita mengisi waktu sebelum subuh dengan salat dan munajat ditutup dengan witir kemudian diarahkannya hati kita untuk datang ke rumahnya mendengarkan azan menjawab seruan azan berdoa setelah azan melaksanakan solat kablih subuh atau yang disebut dengan solat sunnah fajar. Kemudian sempat berzikir sebelum khamat, kemudian mendengarkan atau melaksanakan solat subuh dengan bacaan imam kita yang masya-Allah tabarakallah. Kemudian setelah solat subuh kita pun kembali mendapatkan rezeki yang paling besar yang sangat besar yaitu adanya ayat-ayat Allah Dibacakan kepada kita, insya Allah, dan diajarkannya kepada kita kandungan makna, dan ini adalah rezeki yang demi Allah, emas sebesar gunung pun tidak ada artinya untuk rezeki yang sebesar ini, ketika karun membangga-banggakan hartanya. kepada kaumnya Allah tabaraka wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas karun pamer harta Allah berkata qala alladhina yuriduna al-hayata dunya ya laytalana misla ma utia karun berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia andai kita juga memiliki dan diberikan kepada kita seperti yang diberikan kepada karun. Ini pendapat orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Setelahnya Allah katakan, Wa utul al -ilmi. Namun berkata orang-orang yang diberikan ilmu, yang ilmunya benar, Wailakum celakalah kalian kalau itu yang kalian inginkan. Sawabullahu khairul liman amana wa amilan shaliha. Pahala yang Allah siapkan untuk kalian sebenarnya jauh lebih banyak daripada harta karun ini. Lebih banyak daripada harta karun ini, jauh lebih baik daripada harta karun ini. Allah siapkan untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Percaya tidak percaya kita yang sholat tadi dua rakaat sholat sunnah fajar. Kalau kita ikhlas, kita sudah mendapatkan kekayaan berjuta-juta lebih banyak daripada harta karun. Karena Nabi kita mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ra'atul al Fajri khairum minad dunya wa ma fiha. salat sudah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya berapa harta karun dibandingkan kenikmatan dunia dan seisinya dan salat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya itu baru salat sunnah belum lagi yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita ikhlas salat subuh dan kalau kita tadi kita sudah tahajud dan witir dan istighfar telah datang ke masjid, telah berzikir di masjid, sebagian kita mungkin membaca ayat-ayat Allah di dalamnya sebelum adan dikemandangkan atau sholat didirikan. kita wajib memandang sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya, naam lebih baik dari dunia dan sisinya, namun Allah bayar nanti tidak sekarang. yang mau sekarang tak dapatkan oleh karena itu orang yang mau sekarang lihat. Sekarang berada di pasar, tak salat subuh. Hanya demi 100 ribu, 200 ribu, 3 juta, 5 juta, ia tinggalkan salat subuh yang lebih berharga daripada dunia dan sisinya. Alangkah tidak pahamnya Anda, mana rezeki terbaik, di mana kekayaan yang hakiki, kata Nabi tercinta Wasallam Kalau mereka tahu apa yang Allah berikan kepada mereka waktu subuh ketika mereka datang ke masjid seandainya mereka tidak bisa jalan merangkak tidak bisa jalan mereka merangkak mereka akan merangkak ke rumah Allah akan ke masjid namun hati terlalu lalai namun hati terlalu cinta dunia namun ilmu terlalu rendah keimanan terlalu tipis ini akhirnya membuat manusia tak bisa memahami rezeki yang luar biasa seperti rezeki di pagi hari yang berbahagia ini. Maka bersyukur kita kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk harta yang tidak ada ta tara di subuh hari yang berbahagia ini. Namun terima nanti insya Allah Ta'ala. Maksiran muslimin, maksiran muslimat, bahasan kita pagi hari yang berbahagia ini berlandaskan firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 26 27 Rabbuna wa taala berfirman A'udzu billahi minasy rajim wa minal laili fasjud lahu wasbihu lailan tawila dan dari sebagian malam maka sujudlah engkau kepadanya kepada siapa Allah perintah untuk sujud di malam hari. Apa itu sujud di malam hari salat tahajud? Naam. Berhubungan gerakan tubuh ini terlah terbaik yang paling terbaik dan paling abdal dalam salat adalah sujud. Apakah Allah menyebutkan cukuplah menyebutkan sujud itu sebuah salat. Sebagaimana bahagian terpenting dari tubuh manusia disebut nyawa, maka sering manusia cukup membicarakan nyawa untuk seorang manusia. Wa minal laili pasjudlah, pasjudlahu, yang tersebagian waktu di malam hari, ambil sebagiannya untuk sujud kepadanya. Wasabih kulailan tawila, dan lakukan pujian kepadanya bertasbihlah memuja memujinya dalam malam yang panjang innahu innaha ulai yuhibbun adilah sesungguhnya mereka merek yang tidak bisa seperti ini yang tidak bisa memuja memuji Allah di malam hari apalagi untuk bersembah sujud kepada Rabbnya pencipta langit dan bumi innaha ulai mereka yukhibbunal ajilah mencintai dunia yang ajilah dunia yang segera datangnya di awal mereka terlalu mencintai dunia sehingga lisan mereka kaku untuk memuja dan memuji Allah di malam hari tubuh mereka sulit dan berat dan susah untuk bawa di bawah ruku dan sujud di malam hari kenapa mereka menikmati mencintai yukhibu nal ajilah dunia mereka mencintai dunia cinta mereka kepada dunia telah menjadikan mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala rabbu izati wal jalalah jauh penghambaan diri mereka kepada Allah okay. mereka tertipu dengan zahir kehidupan dunia yang tidak seberapa dan mereka tinggalkan kekayaan yang membumbung Kayaknya menggunung tiada tara di surga namun tidak ada di dunia tak nampak mereka tertipu dengan zahir padahal yang zahir itu sedikit dan secuil mereka tinggalkan yang tak nampak oh, gaib yang ada di surganya Allah padahal yang gaib yang ada di surganya Allah adalah kenikmatan tiada tara dan tiada terhingga bagaimana tidak antum yang salat sunnah fajar saja telah memiliki kekayaan dunia dan seisinya di sana. Tambah salat subuh, antum telah memiliki dunia dan seisinya di sana. Tambah insya Allah nanti salat zuhur seperti itu juga. Tambah salat asar seperti itu pula. Tambah salat maghrib seperti itu pula. tambah salat Isa seperti itu pula belum lagi pahala takajud belum lagi pahala jujur belum lagi pahala birul walidain belum lagi pahala impak dan sedekah yang antum lakukan pada hari ini ya akhi dunia dan sisinya bersifat ganda menanti anda di surganya kalau anda ikhlas menjalankannya Menjalankannya kepada Allah. Namun siapa yang melihatnya? Mayoritas mata hati manusia buta. Tak bisa lagi melihat kenikmatan surga yang tiada tara. Tak terlalu lagi-lagi yakin dengan janji-janji Allah tercinta. Rasul yang mengatakan kepada kita dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kita cuek. Kita cuek. Dengan sebenar-benar cuek, mana tekad seorang insan yang beriman kepada rasul yang tidak ingin ketinggalan salat sunnah wajarnya, Katanya, beriman kepada rasulullah, beriman kepada rasulnya, rasul menjanjikan dunia dan seisinya di dalam salat sunnah fajar. Mana tekad kita mengejarnya? Mana tekad kita untuk mau lagi tidak ketinggalan salat sunnah fajar? telah lama hilang di telan dunia. Mereka terlena mencintai kehidupan dunia. Mereka tinggalkan sesuatu yang di belakang mereka artinya datangnya nanti tak sekarang. Mereka tinggalkan mereka acuh tak acuh terhadap hari yang nanti akan datang setelah ini. Yauman sakila. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Hari itu adalah hari yang sangat berat yang mengatakan berat Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha pengasih dan penyayang kepada kita hamba-hambanya. Kalau orang yang sangat menyayang kita mengatakan hati-hati di sana ada marah bahaya. Itu benar-benar peringatan berbahaya. Kalau yang maha pengasih dan maha penyayang, Zat yang maha pengasih, maha penyayang telah mengatakan kepada kita, Wahai hamba-hambaku, Yang kucintai, kehidupan akhirat berat. Berarti itu benar-benar ingin mengingatkan kita akan beratnya hari akhirat. Benar-benar dia ingin kita tahu hari akhirat itu teramat berat, bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat cemas hidup kita, tapi agar kita membuat persiapan. Mayoritas manusia hidup di dunia zaman sekarang, mengira hidup ini berat. padahal Allah tidak pernah mengatakan hidup di dunia berat. Kapan Allah katakan hidup di dunia ini berat? Mana ayatnya? Banyak manusia hidup di dunia sekarang mengatakan mencari rezeki, mencari nafkah itu berat. Allah tak pernah mengatakan rezeki di dunia itu berat. Bahkan Allah ringankan dalam Al-Qur'an setiap yang bergerak Allah pasti berikan rezeki kepadanya. pasti akan Allah berikan rezeki kepadanya itu tandanya ringan asal mau bergerak wa ma min rabba fil ar ila alallahi rizquha tak ada yang bergerak di permukaan bumi, melainkan kewajiban bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya, ringan kita saja yang beratkan ringan kita saja yang menganggap berat karena kita sudah salah melihat ma'asir muslimin ma'asir al-muslimat mudah-mudahan pada pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan Allah al rezeki yang berlimpah setelah kita melaksanakan salat fardu subuh dan kita mungkin ada yang beraktivitas berjualan dan bekerja di tempatnya masing-masing mudah-mudahan terus bagi keluarga sentiasa mendapatkan lindungan dari Allah tabaraka wa taala rabbul izati wal jalalah dan sentiasa mendapatkan rezeki yang luar biasa pada pagi hari yang berbahagia ini dengan rezeki yang tiada tara dan tiada terhingga dan insyaallah akan kita terima nanti di akhirat mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua terutama bagi keluarga Ana lebih dan kurang mohon dimaafkan subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh